Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ini yang berbicara adalah wakil otorita IKN dan sudah pernah mengingatkan secara langsung kepada Jokowi bahwa IKN itu bisa tenggelam. Tapi, kenapa nekat terus lanjut ya? ya kenapa itu kok nekat terus lanjut ya ada apa ini dan gimana jadinya kalau IKN itu betul-betul tenggelam dalam kutip ya belum tentu tenggelam oleh air pemirsa tetapi tenggelam karena kesepian nggak ada orangnya sehingga semua yang dibangun infrastrukturnya itu jadi mangkrak. Inilah tampaknya yang membuat nyaris ya Jokowi itu tidak pernah bisa tersenyum secara lepas karena problem yang menggantung triliunan. Mungkin satu sisi dia punya janji yang harus dipenuhi dengan beberapa pihak supaya dapat proyek di IKN. Tanah ada di sana. Di sisi lain, berkali-kali atau beberapa ya, undang-undang tekan, tekan, tentang IKN itu diubah, diperbukan gitu kan, supaya uh, tambah lagi biaya. Kemudian juga uh, Jokowi itu sudah ke berbagai tempat ya, ke berbagai tempat nawarkan IKN ke mana saja, bahkan minta kepada penduduk. Singapura untuk tinggal di IKN dan itu yang menjadikan dia tertawa ya. Uh, supaya mau beli tanah di IKN, diledekin sama orang Singapura. Kalau ente jual Batam, kita beli. Kalau suruh beli IKN, ya ente aja yang tinggal di sana. Nah, terakhir pemirsa ke Cina. Sangat banyak kemudahan diberikan oleh Cina tetapi apakah Cina itu juga merespon ya secara memadai tawaran Jokowi ya saya baca ya beberapa media ya terutama SCMP lah ya uh, So China Morning Post ya yang biasanya mengupas persoalan Cina daratan juga itu enggak ada responnya sama sekali berkenaan dengan IKN walaupun sudah banyak poin yang sudah dikemukakan gitu ya kita sudah cemas tapi itu pun tetap tidak menarik, ya, karena memang dilihat dari sudut pandang apa, sehingga bisa dikatakan bahwa IKN itu layak sebagai ibu kota negara, ya, daripada bakar-bakar duit, uang, dan lain sebagainya. Yang enggaklah, ya, nah, di sini pemirsa, peringatan dari wakil kepala otorita IKN ini perlu didengar kembali. Ya uh, tidak usah ngotot, tidak usah nekat, nanti malah uh, apa namanya hancurnya itu nggak ketulungan. <laughs> ya ini wakil ketua otorita IKN, ya Doni Rahayu, ya menceritakan perbincangannya bersama Presiden Joko Widodo ketika ia baru dilantik dan pada saat itu Doni memperingatkan IKN bisa tenggelam. Ya, IKN bisa tenggelam. Doni mengatakan yang pindah ke kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, ya, kalau itu sebagai sebuah ibu kota negara tidak hanya pertahanan dan keamanan serta gedung-gedung dan infrastruktur lain tetapi juga masyarakat. Nah, menurutnya, pendekatan pembangunan yang diterapkan seperti sekarang ini yang ada di IKN, dan ini menteri Basuki mungkin memang ahli infrastruktur, tapi mungkin dia juga miskin persoalan interaksi sosial. Gitu ya, <laughs> kalau pembangunannya model seperti ini aja, itu akan membuat IKN tenggelam, ya. IKN akan tenggelam ya satu bulan ya dia katakan setelah dilantik di Bogor saya katakan di depan Pak Presiden ini cukup bagus ini cukup berani ya wakil otorita IKN ini ya eh, Pak mohon maaf saya punya pengalaman bangun lima kota tapi di swasta kalau pendekatan pembangunan seperti saat itu membangun bendungan istana kantor masjid jalan drainase saya katakan kota ini akan tenggelam ya ya sekarang yang dibangun di IKN itu apa sih rumah menteri ya kan jalan masjid mungkin ya kemudian istana bikin bendungan untuk pasokan air kemudian drainase ya kalau itu saja Ya, maka itu IKN ini akan tenggelam. Itu kata Doni dalam sambutannya di acara konsultasi publik Undang-Undang Perubahan Undang-Undang IKN yang disiarkan secara virtual pada Jumat ya, 4 Agustus 2023. Dan Doni mengatakan bisa-bisa biaya triliunan rupiah yang digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di IKN termasuk transportasi akan terbuang sia-sia ya. Ini kabar-kabarnya katanya pemirsa tahun depan itu ada berbagai jenis transportasi canggih di IKN. Katanya begitu ya, tapi ya baru katanya atau wacananya. Biasanya kalau pas hari itu jadi, biasanya oh maaf memang belum. Ini ada kesalahan teknis. Ya jadi belum bisa sekarang. Samalah Januari lalu juga dikatakan nanti IKN sudah banyak gedung-gedung yang berdiri, tidak hanya gedung pemerintah tapi juga swasta. Tapi sampai Agustus ini akhirnya melegedus semua, ya. Nah, Uh, Doni mencontohkan pembangunan ibu kota baru Putrajaya. Kalau Putrajaya itu relatif berhasil. Sejong, Canberra, Brasilia, Tau. Ah, uh, ini yang di Myanmar nih pemirsa ya. Myanmar ini punya apa namanya? Punya ambisi untuk membangun ibu kota yang baru. Yang sebetulnya nggak jauh-jauh lah. Beda dari Jakarta pindah sampai ke IKN ya. Uh, Nebi tau ya, uh, itu adalah kota yang terletak di pusat wilayah persatuan. Uh, Nebi tau ya, ini tidak biasa di antara kota-kota Myanmar karena ini adalah kota yang sepenuhnya direncanakan di luar negara bagian atau wilayah manapun, dan kota ini hanya dikenal sebagai sebelumnya itu sebuah distrik pin mana ya. Uh, ini dikemukakan secara resmi ya, idenya itu pada 6 November 2005 dan namanya resmi terungkap ke publik pada hari Angkatan bersenjata di 27 Maret 2006 Bahkan sudah pernah menjadi KTT Asia Timur ke-9 pesta olahraga Asia Tenggara 2013 ya? kejuaraan AFC U19 tahun 2014 dan seterusnya tapi sekarang kotanya itu seperti kota hantu tidak ada orangnya tidak ada yang mau tinggal di sana ya bukan hal yang mudah harusnya itu ada kajian antropologi sosial ada psikologi ada apa? Bukan hanya babi hutan, langsung bikin jalan, kemudian orang datang. Ya enggak lah, ya tidak seperti itu dan tidak mudah. Kalau pikirannya terbatas, ya uh, banyak yang menjadi masalah. Wong bikin stasiun, kereta cepat saja lupa bikin jalan. Coba aksesnya itu apa artinya orang sampai ke... Uh, apa namanya? Stasiun mana itu yang pada larang terus? Setelah itu macet, jalanan. Kalau orang itu mau ke Bandung, kapan sampainya ya? Kan lebih panjang waktunya, atau bikin rel LRT yang tikungannya lebih dalam dan itu berbahaya ya? Kalau malah bikin ibu kota, aneh-aneh saja ini ya. Sebetulnya, kalau orang mau belajar dan ini orang di samping-samping Jokowi ini. Mungkin mereka tidak berani memberikan kritikan, ya. Menterinya ya, Pak, ya, Pak. Pokoknya, Bapak, tenang aja. Insya Allah, bisa dijalankan itu, Pak. Yang menteri bagian utang siap aman, APBN aman, 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 ya. Dan setiap ada proyek, mereka dapat semua, ya. Akhirnya, Jokowi yang kasihan, ya, dia bawa kendali republik ini, ya, setelah. Proyek betul-betul dijalankan, ditawarkan ke seluruh dunia, ke berbagai negara, tidak ada satupun <laughs> yang menyambut dengan gembira. Bahkan, ada yang pernah janji itu akhirnya batal karena mungkin melihat kelayakannya yang dilihat dari ekonomi, mungkin enggak, apalagi dilihat dari politik. Inilah bencana karena orang hanya mengandalkan kerja 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 yang akhirnya itu utang 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 ya mau dipaksakan mungkin akan membuat mereka jatuh lebih sakit lagi bahkan hancur bila taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh